Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karema yang saya hormati, jumpa kita di kesempatan ini. Kita berada persis di posko pemenangan Arwan Cahyadi, di mana di dalam pencalekan saya ikut hadir menjadi petarung di dalam pencalekan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 1 Makassar. Saya menemukan kembali tim sukses yang sekian tahun tidak kontak, tidak saling sambung menyambung rasa, dan rupanya keterpanggilan itu kembali mempertemukan kami berdua. Saya kenalkan tempat ini Pak Jamal. Pak Jamal, selamat sore Pak Jamal. Selamat sore Pak Arwan. Sungguh berbahagia kita ketemu lagi dalam perjuangan Pesta Demokrasi kali ini. Dan dari penuturan Pak Jamal dalam cerita pendek tadi, beliau menekuni bisnis di dalam hadirnya pusat hiburan malam atau pasar malam, di mana pasar malam ini tidak hanya jual souvenir, jual pakaian, tetapi menghadirkan hiburan segar, hiburan rakyat. Ceritanya begini, kenapa saya sampai tertarik dengan hiburan seperti ini? Ada historis. Saya ceritakan, historis yang dimaksud beliau itu adalah berusaha dalam bentuk tahun hiburan. Kalau kita lihat seperti orang bilang, kora-kora, ada tong edan, ada apa ya, pokoknya hubungannya dengan, ya apa namanya, komedi putar, dan lain-lainnya. Cerita kembali Pak Jamal, cerita bagaimana sukses iya. Kita atau suka dukanya pada pun di bisnis ini. Iya. Kalau sudah suka dukanya banyak. Sudah di mana kita berkeliling? Saya sudah keliling ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kalau Sulawesi Selatan hampir semua daerah. Oh, ya. Luar biasa. Bahkan saya ke pulau. Ke pulau. Dari kalau pulau. Begitu boleh kata selama Pak menekuni ini sudah berapa banyak orang yang Bapak hibur, mulai dari anak-anak sampai kakek nenek, gitu ya? Ya. Mungkin kalau tahunan berarti sudah. Ya ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan berangkali. Kalau keliling lagi tiga provinsi sudah luar biasa. Suka dukanya bagaimana Pak? Ya begitulah. Mobilisasi berangkali berat ya? Karena harus membawa dengan truk, tiga, empat truk berangkali. Saya sampai empat truk. Empat truk? Setiap alat. Setiap tempat persinggahan, biasanya kita mengadakan hiburan malam itu sampai berapa lama? Satu bulan? Dua bulan? Satu bulan, estimasinya satu bulan. Tapi kan tergantung dari apa ya, tergantung dari animo masyarakat. Kalau memang sampai tidak cukup satu bulan itu sudah surut pengunjung atau bagaimana, tidak sampai juga satu bulan. Tapi terkadang juga kalau memang sampai satu bulan masih ramai, kita tambah perpanjang isinya. Oh, suka duka daripada penerimaan pemerintah kota kabupaten misalnya, apakah cukup dimudahkan atau sedikit dipersulit? Bervariasi, tapi lebih banyak dipermudahkan. Dipermudahkan juga ada dua cara, dipermudahkan tanpa embel-embel, tapi dipermudahkan ada embel-embel. Terima open saja ya. Iya, begini. Itu pimpinan, masing-masing punya karakter. Ada pimpinan yang keras, ada yang keras sekali, ada yang lembek, dan ada yang itu biasa manusiawi lah, namanya pimpinan kita bicara. Tetapi bagaimana saya ini selalu pelaku bisnis yang artinya bergelut di dunia itu, saya harus berirama demi untuk kelancaran usaha saya. Tapi alhamdulillah tidak pernah ada yang ini sulit-sulit sekali. Semua karena bagaimanapun itu pasti melibatkan aparat ya. Iya. Baik itu dari militer, polisi, kepolisian, mungkin Satpol PP juga ikut terlibat. Iya. Kalau di Satpol PP-nya itu kan kita kan setiap masuk daerah bayar retribusi pajak hiburan. Itu harus pajak hiburan. 30%? Enggak, 10%. 10%? 10% itu. Dari tarif hiburan. Masuk anak-anak dewasa. Anak-anak berapa? Sama rata semua. Oh, tua besar, tua kecil, ya, dewasa, anak-anak, semua rata-rata. 25.000, 20.000, 15.000. Oh, terjangkau. Pemda 1.500. Jadi 13.500.
dengan 13.600 dengan mainan begitu banyak, pemeliharaannya bagaimana, kemudian mobilisasi, demobilisasi dari tempat A ke tempat B, lebih dari itu risiko perjalanan, apa mengcover untuk satu titik kita kunjungi? Ya alhamdulillah bisa. Bisa. Bisa saja tidak bisa tercover mungkin sudah berhenti. Logikanya di situ. Iya. Lalu sekarang sudah berapa banyak mainan yang Bapak punya ini? Kalau mainan ini sudah ada 14.000. Misalnya apa? Komedi putar. Iya. Kuda kereta, sarabalon. Ah iya. Terus gelombang apa semua, tong ada semua banyak. Macam-macam. Rumah hantu bisa? Rumah hantu ada. Rumah miring ada? Tidak ada. Yang dimaksud rumah miring? Rumah miring, kita jalan lurus tapi bangunannya kita miring. Oh, belum ada itu. Belum ada ya? Oke. Okay. 14 unit. Investasi tak berapa itu duit kira-kira? Kalau seandainya satu pengusaha mau memulai bisnis ini, menghabiskan berapa duit? Miliaran ya? Ya kurang lebih lah, karena itu kan ada tahapannya. Oh, bersejarah bertahap. Jadi Pak Jamal itu merintis mulai dari 3-4 wahana, kemudian bertambah lagi. Kemudian jangkauannya semakin keluar Sulawesi Selatan, Tenggara. Paling ramai di mana? Ini mau masyarakat paling banyak. Sebenarnya kalau kita mau bicara ramai, hampir semua daerah sama. Cuman kan saya ini artinya begini. Makanya saya katakan tadi bahwa ada histori. Historisnya di mana? Saya kan dulu Pak di Pasar Sentral itu. Kebetulan saya ketua di Pasar Sentral. Ya. Pada waktu itu luar biasa bincar-bincarnya istisi dulu istilahnya dulu. Kita di Sentral lama kita kan itu. Suatu ketika saya ke pulau melihat. Oh, di pulau ini tidak ada hiburan. Bukan persoalan hiburan, saya belum masuk ke situ. Oh, ini semua pulau saya lalui tidak ada pasar tradisional. Oh, tidak ada pasar tradisional. Tidak pernah ada pasar tradisional. Jadi orang-orang pulau itu ke kota belanja. Oke. Jadi tidak ada di tempat di desa itu tidak ada. Semua ke kota kabupaten. Iya. Di kota. Jadi saya berpikir lah, kalau begini lebih baik saya bawa pasar ke pulau. Iya betul. Harus saya bawa pasar ke pulau. Saya terinspirasi di situ, Pak Roh. Terinspirasi di situ. Sehingga kebetulan saya kedua pada saat itu, dia saya panggil anak-anak di situ. Wah, laris, luar biasa. Jadi pulau-pulau. Dia mulai pemikiran, tidak cocok kalau saya tidak bawakan hiburan ini. Jadi pasar terbentuk, ketemu antara penjual dengan pembeli ramai. Lalu kalau ada hiburan pasti lebih mudah lagi. Nah, situlah awalnya. Dan itu modal pertama berapa duit? Kalau mau bicara modal pertama ya sudah ratusan juta pasti ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah kita secara bagaimana caranya kita menyisir kita punya ini untuk menabung. Nah, ini yang saya mau ambil hikmah daripada perjalanan bisnis ini, Bapak. Seandainya Bapak tidak bersikap untuk memelangkahkan kaki dalam bisnis hiburan malam ini, ya kita tetap jadi pengusaha pasar saja. Pengusaha pasar saja? Bisa jatuh. Tapi karena ada keinginan melangkah ke sana, ya Tuhan meridhoi, ya jalanlah terus. Kemudian juga, saya berpikir begini, Bro. Saya itu mau berusaha satu kali investasi. Iya. Kalau jual-jual beli satu dapat dua itu kan sini tambah modal apa sih? Kalau ini kan satu kali saya kita di dan seterusnya. Enggak, satu kali investasi itu saya invest. Jadi barang itu tinggal kita pelihara saja. Rawat. Oke. Okay. Rawat. Lalu berarti Bapak mesti sedia genset, sedia armada, mungkin alat. Oh, mungkin forklift atau apa berapa yang butuh juga atau tidak perlu? Tidak perlu, masih tenaga orang ya? Tenaga orang. Berapa banyak tenaga kerja atas semua? Tenaga kerja saya yang permanen dibawa ke sana kemari. Tim ahli lah kamu sih. Oh iya, kurang lebih 30. 30 orang. 30 orang. 30 orang. Itu tanggung makanannya jadi kayak ada dapur umum juga di sini. Iya, ada. Dapur umum 30 orang dirawat, dijaga, pasti kan bawa kirim duit juga ke rumahnya. Lalu 30 paling kurang juga
setidaknya barangkali untuk kontinuitasnya itu mungkin bisa sampai 100 juta tuh. Iya. Dia pegawai saja ya. Iya. Lalu yang berat apa itu Pak? Permainan apa yang berat? Komedi putar ya biasa. Ya. Tora-tora atau Tong Edan. Tong Edan. Tong Edan bagaimana itu? Itu berat karena dia berisiko. Oke. Tong Edan bukan pakai sepeda motor keliling-keliling ya, itu. Di dalam tong kemudian penontonnya dari atas. Dari atas. Itu dapat Bapak dapat pemain dari mana itu? Dari luar Sulawesi. Oh, ada juga harus ya. Seperti itu. Ya, dari Medan. Memang dia bekerja di. Memang dia bidangnya ahlinya di situ dia memang. Oh, okay. Rata-rata orang di sana itu. Iya, rata-rata orang di sana. Itu kita. Kalau Tong Edan itu sekali bermain bisa setengah jam bermain berputar-putar dengan sepedatornya? Terlalu lama. Terlalu lama. Dia paling 10 menit. 10 menit. Kena orang antrian. Jadi sudah satu putaran turun lagi, turun naik lagi, masuk lagi. Satu kali. Kita jadi tertarik jadi Tong Edan karena ini kan apa namanya resiko dalam permainan ini kan itu diameternya berapa kalau saya tidak salah mungkin ada 8 meter kurang kali 10 meter yeah. Lebarnya sekitar 8 meter yeah. Dikelilingi oleh orang kira-kira ratusan orang juga mungkin Pak ya lu berputar-putar Tong Edan sampai di atas apakah Bapak tidak menanggung resiko kalau terjadi apa-apa? Ya, itu dia. Alhamdulillah sampai saat ini tidak belum ada. Karena sebelum main action begitu kita kontrol alat, setidaknya apanya semua itu kita perhatikan sebelum main. Jadi kita jaga. Oh, karena tinggal ya? Iya. Oh ya, oke. Kita jaga semua sehingga sepeda motor dari mereka. Enggak, ada memang disiapkan itu. Sepeda motor dari? Ada memang sudah ada di bawah. Oh, di jadi sepeda motor mereka terus bawa dari? Standby terus di tong itu. Oke, okay. Maksudnya pemilik sepeda motornya siapa? Saya juga. Oke. Jadi pemainnya itu berakrobat menyesuaikan juga sepeda motor yang Bapak miliki? Ya, dia kan sudah terbiasa. Oh, sekali dua kali putar ya, sudah tahu ya? Sudah tahu. Lalu, apa ada tip sawerannya? Dong? Ada. Itu yang banyak orang kali ya? Yang banyak. Jadi kalau uang diterbangkan dari atas turun ke bawah itu bisa dibawa banyak ya maksudnya? Iya. Luar biasa. Lalu sudah keliling di Sulawesi Tenggara, sudah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, ke pulau-pulau sudah. Iya. Apa? Mau ke utara, Sulawesi Utara? Nah, ini rencana begitu. Oh. Karena sudah dekat. Sekarang saya main di Sulawesi Tengah. Oke. Okay. Perbatasan Gorontalo. Jadi tinggal sedikit lagi Bapak menjangkau Sulawesi Tengah. Kalau boleh, pemerintah baik di provinsi yang Bapak kunjungi ini, karena ini Bapak memberikan hiburan murah loh. Yeah. Bisa dibayangkan kalau mereka ke Jakarta, ke dunia fantasi atau ke Taman Mini, seperti di pusat-pusat hiburan masyarakat itu tidak mudah ya, terbang berapa duit itu ya. Tapi kalau Bapak mendatangi, ya sudah terhibur mereka. Apa ada satu rencana? Satwa misalnya anjing-anjing yang pintar sulit terbang ribet iya karena barang bernyawa seperti itu kan tidak sama orang benda mati kalau benda mati kan kita yang ngatur ribet kan kayak sirkus maksudnya apa ya betul iya kan sebentar lagi sudah jadi sirkus iya kan pasti itu ya lalu dengan 30 orang yang dipekerjakan luar biasa Bapak itu sudah bawa kemana. Mereka juga terhibur, lihat satu kota dengan pengalaman. Adakah kemungkinan volunteer, maksudnya orang-orang pekerja sukarela mau bantu Bapak? Artinya biar nih makan saja, penting kita ikut rame-rame. Ada juga begitu? Sebenarnya, tapi kita kan tidak mau sampai hati begitu. Tapi mau ada pasti? Ada, tapi kita hati sampai hati. Masa orang bekerja sama kita terus tidak ada timbal balik. Tidak mungkin lah. Mereka kan mereka juga butuh, butuh minum, butuh makan, segala tidak mungkin lah. Ya, begitulah kisah perjalanan Pak Jamal sebagai pengusaha hiburan malam yang menghadirkan ribuan, puluhan ribu dalam satu pertunjukan di satu daerah. Itu Pak ya? Iya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat remaja. Siapa tahu mungkin satu waktu juga. Beliau regenerasi, bukan saja Jamal yang bisa bekerja, tapi ada Jamal-Jamal baru yang lahir. Ya. Saya kira demikian Pak Jamal, jumpa-jumpa kita. Jadi, kita ya, apa coba kira? Jadi begini, saya selama ini
Pak Arman Cahaya ini saya kenal dulu, terus bisa los kontak selama itu. Selama Pak Arman Cahaya tidak nyalek lagi, saya tidak berapa tahun Pak ya? Dua kali, satu dua periode lah, saya periode satu stop kampung ya. Di apa di ini perpolitikan ya, perpolitikan di anggota dewan selama dia keluar saja apapun sudah los kontak ya, itu jadi saya secara pribadi hubungan emosional saya dengan Pak Arwa ini sudah luar biasa ya, saya merasa terpanggil. Oh, saya sebenarnya sudah tidak mau urusi politik, aku tidak mau apa, apa tidak mau urusi lagi politik. Apa yang saya malu, tapi ya hubungan dengan saya ini, yang beliau, beliau juga kayak keluarga apa dan sebagainya. Oke, okay. Saya bisa sumbangkan juga suara seperti apa bagaimana secara kekeluargaan, tapi kalau saya tidak mau kayak kemarin mau maaf Pak. Saya kira bincang-bincang kita sudah cukup, saling berbagi pengalaman. Kita kembali menyambung silaturahmi melalui pencalekan ini, saya Arman Cahyadi, Partai PSI. Kalau belum ada pilihan tak, alternatif ada sama Arman Cahyadi, caleg Provinsi, Dapil 1 Makassar A, Partai nomor 15, nomor urut 1. Tapi, selamat. Selamat, insya Allah. Insya Allah, makasih. Terus, terima kasih banyak. Iya. Alhamdulillah.